Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pada Aman's Domain. Hari ini kita ada video pandang pertama dan juga yang kotak untuk peranti Motorola Moto G. Motorola Moto G ialah peranti yang akan memasuki pasaran Malaysia pada 21 Januari ini. Jadi mari kita lihat bagaimanakah rupa fizikal peranti ini dan apakah ada di dalam kotak ini. Kita mulakan dengan membuka kotak. Jadi kita ada sebuah peranti Motorola Moto G. Selain daripada peranti, kita juga ada, mari kita lihat, kita ada pengecas. Dan jika saya boleh tunjukkan, nampaknya pengecas ni adalah jenis pengecas yang bersambung terus pada adapter, bukannya USB 2.0 yang boleh ditanggalkan seperti kebanyakan yang dilakukan oleh pengeluar-pengeluar sekarang. Seterusnya kita ada earphone. Dan ia sebuah earphone, bukannya sebuah earbud. Dekat dengan butang untuk menjawab telefon di sini. Kita juga ada beberapa manual dan macam mana untuk menghidupkan peranti ini untuk pertama kali dalam berbagai bahasa. Jadi ini ialah apa yang ada di dalam kotak Motorola Moto G. Jadi kita saya masukkan balik semuanya dan kita tumpukan perhatian kepada peranti pula. Baik, inilah Motorola Moto G. Jadi kita lihat animasi boot up. Baik, sementara kita menunggu untuk boot up, saya akan bacakan sedikit spesifikasi peranti ini. Ia sebuah peranti diperkasakan dengan pemproses 1.2 GHz, 4 teras, Snapdragon 400, RAM sebanyak 1 GB, muatan dalaman 16 ataupun 8 GB, kamera utama sebesar 8 MP, kamera hadapan 1.3 MP, dan ia sebuah peranti 2 SIM. Dan kami difahamkan ia tidak menyokong penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Kita unlock. Jadi inilah antara muka Motorola Moto G. Ianya memang menyerupai 100% dengan Google Vanilla. Tidak banyak customasi dilakukan. Kami difahamkan hanya beberapa aplikasi tambahan diberikan, iaitu Motorola Assist dan juga Motorola Migrate. Ini adalah dua yang aplikasi yang disertakan oleh Motorola yang berbeza daripada Vanilla Android. Jika saya boleh tunjukkan sedikit rupa fizikal peranti ini, pada bahagian kanan terdapat butang suara dan juga butang kuasa. Pada bahagian kiri tidak terdapat apa-apa. Pada bahagian bawah terdapat USB 2.0 untuk pengecasan. Pada bahagian atas terdapat jack untuk fon telinga. Peranti ini adalah sebuah peranti kelas pertengahan kerana ia mempunyai spesifikasi yang rendah. Dan saya lupa cakap tadi, skrinnya sebesar 4.5 inci dan ianya hanya 720p, bukannya HD penuh. Ia juga sebuah skrin IPS LCD. Kami difahamkan juga bahawa peranti ini bahagian panel belakang-belakangnya boleh ditukar dan anda boleh membeli panel belakang yang mempunyai warna yang berbeza. Jadi saya akan cuba untuk membuka panel belakang ini. Dan inilah satu cara untuk mengakses slot untuk SIM card. Jika anda tertanya-tanya manakah letaknya slot untuk SIM card, terdapat dua, satu di bahagian bawah di sini dan satu lagi di bahagian sini. Sambungkan semula. Baiklah, dan inilah dia pandang pertama dan juga nyakotak untuk peranti Motorola Moto G daripada kami. Jika anda mahu ulasan penuh, jadi sila langgan di channel kami dan kami akan menulis dan akan beritahu anda apakah pandangan kami tentang peranti ini. Jika anda suka video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila langgan channel kami di YouTube. Jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.